Sebanyak 60 pasang pengantin ikut nikah massal di Festival Seribu Senyum Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Sabtu sore. Uniknya, kegiatan tersebut dipadu dengan catatan rekor dari tari sambut terbanyak, di mana diikuti oleh 1.200 penari yang melakukan gerak tari yang sama secara serentak di hadapan para pengantin. Enam puluh pasang pengantin yang ikut dalam kegiatan pengantin atau nikah masal ini diarak dari rumah dinas wali kota Pangkal Pinang menuju panggung utama di alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung pada Sabtu sore. Layaknya pengantin pada umumnya, pakaian berwarna merah yang merupakan busana pengantin khas Bangka Belitung lengkap dengan aksesoris lainnya menghiasi tubuh pengantin baik pria maupun wanita. Ribuan warga pun antusias menyaksikan kegiatan ini. Wali Kota Pangkal Pinang Maulana Akil bersama istri Monica yang baru saja melangsungkan pernikahan 2 bulan yang lalu, ikut dalam rombongan dengan mengenakan gaun pengantin berwarna merah. Tiba di pelaminan, pasangan pengantin yang sebelumnya telah melaksanakan nikah massal dan sidang isbat beberapa waktu lalu itu, disambut ribuan penari sambut yang semakin menambah semarak kegiatan ini. Sejumlah pejabat dan warga pun secara bergantian memberikan salam selamat kepada para pengantin yang sedang bersanding mesra di atas panggung pelaminan. Kegiatan ini merupakan rangkaian Festival Kota Seribu Senyum yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang sebagai hiburan masyarakat di penghujung tahun 2018. Pasti senang, bahagia, yang lain kita bisa membahagiakan orang banyak, terus rame-rame kayak gini pengantin-pengantin yang lain. Ini anak-anak saya ikut semua. Ini anak-anak juga ikut, jadi semuanya terasa nih, semuanya ikut bareng-bareng, happy lah. Serunya lagi, kegiatan yang disaksikan ribuan pasang mata ini dipadu dengan catatan rekor muri tari sambut terbanyak yang belum pernah ada sebelumnya, di mana 1.200 penari melakukan gerak tari serentak dalam gerakan yang sama. Tari sambut ini merupakan tarian khas Bangka Belitung yang lazim digunakan untuk menyambut tamu kehormatan yang baru datang berkunjung dan biasanya juga digunakan dalam setiap acara pernikahan. Kita bisa lihat itu, saya saja melihatnya sampai merinding. 1.200 penari tadi luar biasa. Mereka gerak dengan sama-sama dan belum pernah terjadi. Ini juga diikuti dengan rekor muri 32.000 foto selfie terbanyak. Juga diikuti dengan makan otak-otak 50.000 lebih otak-otak makan khas dari Kepulauan Bangka Belitung dan Pangkal Pinang khususnya. Dengan 3 rekor muri ini akan memberi motivasi untuk seluruh masyarakat Pangkal Pinang dan mempromosikan bahwa kami di Pangkal Pinang ada sebuah kota yang kecil namun indah, nyaman, dan asri untuk tamu-tamu datang ke sini. Diharapkan melalui kegiatan ini, Kota Pangkal Pinang menjadi salah satu ikon pariwisata di Bangka Belitung khususnya. Dan kegiatan serupa bisa menjadi agenda tahunan untuk menarik wisatawan datang ke Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews, melaporkan.